Qol Faslun al-ahadithis sahihatil waridati fi pada ini muda wini kira hadis rehmas laylan dan haron. Pasal tentang hadis-hadis yang sahih yang datang menjelaskan tentang fadilah-fadilah mendawamkan membaca surat al-ikhlas siang dan malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun ya Rasulullah inni kathirul dzunubi. Orang laki-laki bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini banyak dosa. Orang yang banyak dosa. Padullani ala ma ataqarrabu bihi lillahi ta'ala. Tunjukkanlah kepadaku apa yang dapat mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallam alaika bikasrati qiraati qul huwallahu ahad. Fa innaha tuqarribuka minallahi ta'ala. Kata Nabi, dannya engkau memperbanyak membaca surat Qul Huwallahu Ahad, fa innaha, karena sebenarnya surat tersebut, tuqarribuka minallahi ta'ala, akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam ba'asa syariyatan wa amaro amiran alaihim rajulan yukolahu kulsum ibnu hindin wa kana rajulu yusalli bihim wa yaqra'u qul huwallahu ahad pada batnya wala ya'udu ila ghairiha falamma raja'u zakaru zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang gubernur, ya, ada seorang laki namanya Kulsum bin Hindin, dan ada dia seorang laki-laki sholat dengan mereka wa yaqra'u, dan dia membaca Qul Huwallahu Ahad sesudah Fatihah, dan dia kembali kepada apa, tidak kembali kepada yang selainnya. Jadi habis Fatihah Kulhu, Fatihah Kulhu lenganan. Ya, Fatihah Kulhu, Fatihah Kulhu. Nah itu. Nah, falamma rojamu, tatkala mereka kembali, zakaru, mereka menyebutkan yang begitu kepada Rasulullah, menangkan kepada Rasulullah. Baqala salam, saluhu li ayyi syai'in yasna'u. Tanya dia, ya, untuk apa dia memperbuat itu? Ini ambil Fatihah Kulhu, Fatihah Kulhu. Fasaluhu faqala, lalu mereka bertanya kepada orang pemuda, apa seorang itu? Faqala li annaha sifatur rahman, karena sebenarnya itu adalah sifat Allah ar-Rahman. Fa'ana uhibbu an aqra'aha, aku suka membacanya. Ini kata apa? Kata orang laki-laki itu. Faqala alaihissalam, ya, akhbiruhu bi anna Allah yuhibbuhu. Ya, wahai sahabatku, ya, apa beri kabar kepada dia, semuanya Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada dia. Jadi masalah zikir ada zikir yang apa, yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maksur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada zikir yang diambil, dikutip dari Al-Qur'an. Ya, jadi hanya orang yang berimanlah yang mau berzikir. Kalau orang yang beriman enggak akan berzikir. Di sana ada ayat, ya ayyuhan ladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Nah, itu kan ya di surat Al-Ahzab kalau enggak salah. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu kepadanya. Bukratan wa asila, baik pagi maupun petang. Ya, bertasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi orang berimanlah yang mau berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sana ada juga ayat innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu busala. Sesungguhnya orang munafik yukhadi'unallaha, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah pun menipu mereka. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, ya. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka mendirikan sholat, sholatnya malas-malas. Sholat, tapi sholatnya malas-malas. Ini ciri-ciri orang munafik. Qamu kusala. Qamu kusala yura'un. Yang ketiga, yura'unan nas. Yang ketiga, yura'unan nasa. Ciri orang munafik yaitu yura'unan nasa, memperlihatkan kepada manusia, yura'un nasa, artinya orang ini riya, ya. Sembayang kalau dilihat mertua baru rajin sembayang, tapi nggak ada mertua, sembayangnya malas-malas, ya. Yura'un nasa wala yazkurunallaha illa qalila. Yang keempat sifatnya, ya, mereka tidak mau berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali dengan zikir yang sedikit. Jadi zikirnya sedikit orang munafik. Nah, besok banyak ini zikir supaya nggak dicap orang munafik. Iya. Ini baru 3:15 sudah kisar kisar. Baru 3:15 sudah berat, mau udah capek. Ya. Nah, ini berarti ini sifat munafik ada pada diri kita, makanya kikis. Ya. Ya, walayakunallaha illa qalila. Nah, orang begini nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Artinya orang munafik nanti tempatnya di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah, yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat nanti. Itu bagi orang-orang yang munafik yang sholatnya ingin lihat orang, zikirnya kurang dikit, ini enggak. Di tempatnya di darkil asbal minan nar. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin lepas daripada itu, maka kita hilangkan sifat-sifat yang munafik. Tanda-tanda munafik, ayatul munafik, salah sun, apa lagi? Iza hadasa kazaba. Ya, iza hadasa kazaba. Wa iza wa'ada. Wa iza tumna khona. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, menyalahi janjinya. Makanya bagi kita, jangan mengumbar janji. Ya kalau kita kadang berjanji, ya ini enggak janji ya, gitu aja. Ini enggak janji. Insya Allah kalau memang ada rezeki, itu aja. Jangan pakai janji. Kalau janji itu orang berharap. Nah, ini orang berharap karena berharap ini bisa menyempitkan usaha kita. Yang namanya hati lebih dahsyat daripada santet. Ya. Hati kalau marah, ya, kita udah habis tutup dah warung nanti pakanannya. Kalau hati orang yang apa? Dengki. Yang hasad, yang marah, janji yang ya kan? Udah berbunga-bunga, batal nggak dia janjinya. Nah itu. Nah, bagi yang berjanji ini akan apa? Akan ada sanksinya. Nah itu. Wa'ada wa'ada akhlaqa wa'ada tumina khona. Apabila diberi amanat, dia berkhianat. Ya, kita ini orang yang paling berkhianat kita. Diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama dengan sebenarnya. Ya, bukan hanya catatan di kelurahan, agama Islam. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti pupuk betul-betul, kita mesti mesti jaga betul-betul. Jadi yang ada di Facebook itu agama Islam nggak perlu dibela, agama Islam nggak perlu dibela, agama dijalankan, jangan dibela, enggak. Allah sendiri yang membela agamanya. Intansurullaha yansurkum. Ya, jika kamu menolong agama Allah, ditolong agama Allah. Apa menolongnya kita? Apa kita lestarikan, kita jalankan? Hidupnya agama di mana?
Ya hayatuddin fi hayatil ilmi, ya kan? Hidupnya agama terletak di kehidupan ilmu agama. Wa hayatul ilmi, sedangkan hidupnya agama, apa hidupnya ilmu, yaitu dengan muzakarah seperti ini, ya kan? Saling apa, dekat pikiran, ya, nah itu. Muzakarah saling mengingatkan. Zakarah yuzakiru muzakarah. Ya muzakarah itu saling mengingatkan, kita lupa, enggak ada teman kita ingetin, itu namanya muzakarah. Atau kita ngaji kemarin, ya kita bagi teman-teman kita. Ya ini gue ngaji kemarin sono membahas ini tentang keimanan, tentang kenabian, tentang apa? Tentang apa namanya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu jelasin. Ya, bagi, karena di sana ada hadis, bal yuballighu syahidu minku apa? Bal yuballighu syahidu minkumul ghaiba. Hanya orang yang menyaksikan atau yang hadir di majlis ilmu, sampaikan kepada orang yang enggak hadir, sampaikan ini enggak. Jangan apa yang diceritain ketawanya doang, lucu banget Kiai. Lucunya doang, jadi ilmunya enggak jadi. Ya lucunya doang yang ini. Apa? Nah itu. Ya pernah dulu dapat apa, ada pengajian. Ada pengajian. Ya, jadi untungnya kita duduk di majelis ilmu begitu. Dulu ada maling. Maling ini kesiangan. Ya, jangan itu maling jamnya jam Rolex, jam mahal banget, jam mahal gitu ya kan. Ketahuan ya. Bukannya mending itu lucu Kiai. Minggu kemarin malam Jumat kemarin saya makan yang bakar. Maling ceritanya begitu. Dia kejar-kejar tuh maling, subuh ada Kiai lagi ngajar tafsir. Kiai lagi ngajar tafsir. Tafsirnya surat Toha. Toha ma anzalna lakal Qur'an. Itu maling masuk nih. Kapan dia bilang diri, dia nyaruh. Apa di tengah-tengah jamaah yang lagi ngaji tafsir. Nah, guru itu ngajarinnya nih tentang apa? Ada ayat matilka wa matilka biyaminika ya Musa. Ini maling ya enggak? Begitu dengar hebat banget ya dia ini. Dia tahu apa yang gua bawa apa ya enggak? Iya. Gua nyolong kan kata-katanya. Langsung dijawab, wama tilka biyaminika ya Musa. Itu kan Allah ya bertanya kepada apa? Kepada Nabi Musa, apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya, ya ini tongkatku. Ya itu. Lagi maksudnya ini maling rupanya. Iya, rasa dia. Langsung dia menjawab, ini hebat banget, ngaku aja dah. Nggak ada tempat lari kan itu. Bumbu Isya bertobat kan itu. Iya. Jam tangan Kiai. Dikali gitu. Jam tangan Kiai itu, coba tuh. Kalau hidayah sudah sampai kan itu. Iya, hidayah sampai. Dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita, ya, taubat ada berbagai apa yang pekerjaan tobat ini kita belum tobat sepenuhnya. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan seperti membuang-buang waktu itu dosa. Karena nanti summalatus alunna yauma izin anain, buang-buang waktu itu dosa. Kalau waktu itu diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi agamanya. Ya, makanya min husni apa min husni islami mar'i tarkuhu ma ya'nihi. Yang sebaik-baik Islamnya seorang yaitu orang yang meninggalkan apa yang bukan urusan agamanya. Ya. Kalau enggak ada urusan agama jangan tinggalin, enggak. Ya, oleh karena itu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hati kita menjadi lunak. Jangan membuang waktu. Coba sebaris dua baris baca Al-Quran, kan manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih besar kan itu. Ya, jadi kita coba tentang apa? Tentang kita apa namanya? Zolim kepada mata kita yang harus disuruh tidur, kita belum tidur. Ya, suruh tidur dulu ya, kasih haknya. Wali ainaika alaika haqqan, bagi matamu ada haknya. Ya, mata, telinga, gitu.
Itu yang seharusnya kita dengar nasihat-nasihat, dengar ilmu, dengar apa, dengar apa, bacaan-bacaan Al-Qur'an kita gunakan untuk mendengar ghibah, namimah dan lain sebagainya yang beraroma maksiat, makanya kita harus tinggalkan. Ya. Kita harus tinggalkan. Supaya yang namanya hati kalau sudah kumpul dosa dalam hati itu untuk membersihkannya susah. Sama dengan adanya karatan di apa di kaca atau di lensa. Kalau sudah karatan itu cara membersihkannya kan kudu macam-macam obat, ya enggak? Ada empat obat anti karat dan sebagainya. Tapi kalau dosa kita, ya cara membersihkannya tiada lain kita dengan duduk ya rapi kepada Allah, dengan taubatan nasuha, dengan kita kikis habis yang namanya hati kita ini kotoran-kotorannya dengan bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-ikhlas ini adalah untuk pengampunan dosa. Siapa yang membaca surat al-ikhlas 3 kali maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dibaca 100 kali maka sedangkan dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah itu ada di dalam satu hadis. Nanti dibuka kalau nanti di Google ya, hikmah daripada surat al-ikhlas. Nanti dijelaskan di sini. Nah di sini kita baca tadi 315. Ya bagi yang ingin membaca yang khawas, kalau yang 315 itu kita anggap khawasul khawas. Ya karena dia lebih banyak. Yang pertengahan khawas yaitu 125. Ini baca di rumah terus istiqomah. Atau awam, bacaan orang awam kalau 75 kali. 73 atau 75 yaitu itu untuk orang yang awam. Baca 75 kali. Ya. Manfaatnya besar sekali. Ada satu cerita begini, wa kadza ruya an Anas radhiyallahu qala kunna fi Tabuk. Kami ini ada di daerah Tabuk, ya. Kemudian patolati syamsu, lalu matahari terbit. Wa mala su'un dan tiada baginya itu sinar. Wa biya dan juga cahaya. Wa maraynaha dan kami enggak dapat melihatnya. Ala tilkal hal dalam keadaan apa? Belum pernah melihatnya dalam keadaan itu. Ya. Maka kami ini semuanya takjub, heran. Kok siang hari enggak panas gitu. Matahari enggak kelihatan siang hari. Enggak kelihatan. Panazara Jibril alaihissalam, lalu Jibril alaihissalam turun wa qala. Dan dia berkata, umirtu ay yunazzila minal malaikati sab'una alfan. Ya, aku disuruh menurunkan 70.000 malaikat. Malaikat Jibril disuruh menurunkan ya 70.000 malaikat. Faisal luna mereka apa ini malaikat ini 70.000 apa ini nyolatin si Muawiyah ya Faisal luna ala Muawiyah bin Muawiyah ini para malaikat nyembayangin Muawiyah bin Muawiyah ya lalu apa malaikat Jibril bertanya bahallaka antusalli alaihi apakah engkau mau nyolatin atasnya wahai Rasul. Ya summa daraba bijanahi lalu adik kemudian malaikat Jibril ini memukul tanah dengan sayapnya ke bumi bazala jibalu maka hilanglah jibal ini bukit-bukit gunung-gunung hilang begitu dia dipukul dengan sayap malaikat Jibril itu hilang nah kemudian